KPM. Dikelilingi banjaran titiwangsa yang memukau, Pos Kuala Mu merupakan lokasi terletak jauh dari kesibukan ibu kota. 2 jam perjalanan daripada Ipoh, kawasan itu boleh diibaratkan sebagai permata masyarakat orang asli yang mewah dan terpelihara. Laporannya bersama wartawan Syafiqah Damakuli. Tiba sahaja di Pos Kuala Mu, hutan hujan yang menghijau serta air sungai yang jernih antara pandangan pertama yang mendamaikan. Beroperasi sejak 2017, kawasan itu menjadi tumpuan pengunjung pada hujung minggu dan cuti umum. Pada awalnya, penduduk kampung mengutip duit sesama sendiri sebanyak RM500 bagi membina syeli berkenaan. Kehadiran pengunjung memberikan manfaat kepada 1,200 penduduk Pos Kuala Mu. Jualan kraf tangan serta produk hutan misalnya dapat menjana pendapatan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV bagi slot tahap 2 bersama saya Syafiqah Farahin dan penonton semua. Hari ini mata pelajaran kita Bahasa Melayu bagi tahun 4. Tapi sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, jom kita saksikan terlebih dahulu profil guru kita. Itu dia profil guru kita pada hari ini yang telah pun berada di studio bersama Kak Syafiqah, iaitu Cikgu Rahimah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Hai Syafiqah. Hai, Cikgu sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Cikgu, sebelum kita meneruskan kelas pada hari ini dan memperkenalkan topik kita Cikgu, jom kita perkenal dulu dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Syarifah Nur Solehatun Said Muhammad Khair dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat, Johor. Hai Cikgu Syarifah, sihat? Terbaik cikgu. Baiklah, murid-murid semua sudah ke bersedia untuk belajar? Sebelum kita mulakan kelas pada hari ini seperti biasa ya cikgu, kita ada juga murid-murid kita dalam talian. Jom kita berkenalan dengan mereka. Hai rakan-rakan semua. Hai semua. Wow, untuk pengetahuan penonton kita, semua murid kita dari 4 sekolah berbeza ya cikgu. Betul tu, dari 4 sekolah berbeza. Ha, okay. Jom kita berkenalan dengan mereka. Silakan cikgu. Okey, yang pertama adik Mia Kalisha dari Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2 Melaka. Hai Mia. Hai Mia. Ah, cantiknya dia hari ini. Wah, berseri-seri. Okey, seterusnya adik Miftahul Amna dari Sekolah Kebangsaan Sungai Terah, Gua Musang, Kelantan. Wah, jauhlah adik Amna. Hai, hai Amna. Okey. Okey, seterusnya adik Rashbita Nail daripada Sekolah Kebangsaan SJKC Kiak Yu, Alor Gajah, Melaka. Okey, adik Rashbita. Hai. Okay, selamat datang. Dan yang terakhir adik Yvonne Tan Yingrong dari Sekolah Kebangsaan Convent Infant Jesus 1 Melaka. Hai, hai Yvonne. Okey, harapnya dah bersedia nak belajar ke? Dah, boleh bagi double thumbs up untuk Kak Syafiqah. Ha, Kak Syafiqah seronok tak nak belajar hari ini? Senyum-senyum sikit. Ceria sikit hari ini. Ceria sikit. Okey. Baiklah murid-murid semua, terima kasih. Hari ini kan Cikgu Rahimah sebenarnya sebentar tadi ada sedikit video kan Cikgu? Betul. Tapi begitu serius saya tengok. Tapi penjelasan suara dan menarik kita baca tentang berita tersebut. Tapi apa kaitan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini Cikgu? Okey. Baiklah murid-murid. Kalau terbentar tadi pada awal studio video tadi. Okey. Kamu dah lihat sebuah video. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kemahiran membaca, di mana murid-murid akan membaca bahan sastera dan bahan bukan sastera. Kemudian kita akan menganalisis petikan berita dan juga mencari maksud pantun. Itu dia. Diharapkan mereka semua dapat. Okey, capai objektif kita pada hari ini. Baiklah, okay, baiklah murid-murid. Tadi di awal video tadi, dapat lihat kamu itu dalam video tu ada apa? Apa yang kau dapat lihat daripada video awal tadi? Siapa tahu angkat tangan? Ada gambar dekat slide tu? Ya, apa yang kita dapat lihat? Siapa tahu angkat tangan? Silakan. Okey, Mia, silakan Mia. Produk hutan dan calik Pos Kuala Mu. Ya, nampaknya Mia dengar tadi macam cerita tersebut. Wah, sangat Pos Kuala Mu. Dan produk hutan. Okey, lagi? Lagi yang lagi tadi? Okey, Yvonne, silakan Yvonne.
kehidupan orang asli. Ya, kehidupan masyarakat orang asli memang natural, nampak ada sungai apa semua kan? Betul. Okey, lagi. Jadi. Silakan lagi. Okey, siapa nak jawab lagi? Rashmita, silakan Rashmita. Kuih-kuih dan kraft tangan. Kuih-kuih dan kraft tangan. Ya, dah nampak dah anyaman kan? Ah, mereka menjual anyaman tu. Okey, bagus. Lagi Amna, ada apa lagi Amna nak tambah? Calit inap desa. Calit inap desa. Ah, betul. Di Pos Kuala Lumpur ada sediakan calit untuk penginapan pelancong. Ya, memang sangat-sangat seronok kalau berada di sana. Jadi tempat di sinilah adalah merupakan tarikan semula jadi bagi pelancong yang diusahakan oleh masyarakat orang asli. Baiklah cikgu. Jadi seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita dapat lihat dekat studio ni lah contoh gerai makanan orang asli yang dijual. Ada jual hasil kraftangan, ada jual makanan dan sebagainya. Okey, baiklah cikgu. Saya rasa banyak lagi yang kita nak belajar dalam kelas pada hari ini dan kita nak terukai apakah kemahiran membaca pada hari ini kita beri fokus. Tapi sebelum kita teruskan, jom kita berehat dulu ya cikgu Rahimah. Dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Hai murid-murid semua, jom masuk ke kelas Bahasa Melayu Tahap 2 pada hari ini. Dan untuk segmen kali ini, tajuk kita Berita Hari Ini. Sebenarnya kan, sebelum kita mulakan, saya nak tanya dengan Cikgu Rahimah. Cikgu pernah tak zaman-zaman dulu ketika kita agak muda kan, Cikgu teringin menjadi pembaca berita ke atau macam mana tu Cikgu? Itu memang impian saya sebenarnya jadi pembaca berita tapi tak kesampaian. Tapi bersyukur dapat jadi Guru Didik TV KPM. Ya cikgu, dan untuk peluang murid-murid kita pada hari ini, mungkin mereka dapat merealisasikan niat nak mencuba membaca berita. Betul tak cikgu kali ini? Jom kita tengok mereka. Okey, baiklah murid-murid. Tadi jika sebentar tadi di awal video tadi, kamu dapat lihat pembaca berita membaca berita. Jadi sekarang cikgu nak giliran kamu pula untuk membaca berita pada hari ini. Jom kita baca. Alright. Silakan yang pertama, cikgu nak suruh minta Mia, boleh tak Mia bacakan berita Mia? Okey Mia. Boleh. Okey. Sungai Siput, 15 Ogos. Kawasan ekopelancongan yang menarik telah sedia menerima kunjungan pelancong. Kawasan tersebut merupakan tempat tinggal orang asli di negara ini. Kawasan ini sesuai untuk pelancong berehat jauh daripada kesibukan kota. Terima kasih Mia. Memang ada bunyi macam berita sikit lah. Betul, ada intonasi yang sangat jelas. Ada hampir lah tepat dengan macam berita sikit. Okey. Jom kita cuba murid yang lain pula. Macam berita, perenggan kedua. Siapa seterusnya? Seterusnya, cikgu nak minta tolong Rashmita. Okey. Rashmita, bacakan Rashmita. Silakan. Pelancong peluang untuk menjinak di Chalet Pos Kuala Mu. Chalet ini diusulkan sendiri oleh masyarakat orang asli di sana. Dengan terbinanya chalet tersebut, peluang untuk meningkatkan ekonomi mereka terbuka luas ada. Ada antara mereka yang berpulang menjadi pemandu pelancong. Satu unit di sini ialah tersedap kedai makanan di dalam sungai yang cetek. Okey, terima kasih Rashmita. Dia berusaha juga nak menghabiskan bacaan dia. Betul, percubaan yang bagus. Percubaan yang baik Rashmita. Okey, seterusnya cikgu minta siapa cikgu? Yvonne, silakan Yvonne. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk pelancong. Dengan hanya RM20, pelancong dibawa ke lokasi memancing ikan tengas. Terdapat juga aktiviti lasak untuk mereka yang gemar meneroka alam sekitar.
Okey, terima kasih Yvonne. Okey, seterusnya diminta Amna. Amna belum baca lagi. Silakan Amna. Pelancong akan dibawa oleh penduduk setempat memasuki hutan yang berhampiran dengan caj RM10 seorang. Yang memiliki kemahiran seni anyaman, mereka boleh menghasilkan dan menjual hasil kerja tangan mereka. Ya, terima kasih Amna. Nampaknya keempat-empat murid kita dah cuba untuk membaca berita dengan nada yang sesuai. Okay, sebab baca berita tak sama macam kita baca buku biasa. Buku biasa. Dia ada nada dia, ada intonasi dia yang sesuai untuk bacaan berita. Betul, okey, baiklah. Dalam petikan berita tadi, murid-murid, cikgu nak kita tengok lihat balik, ada tak maklumat penting tentang bagaimana masyarakat orang asli menjanakan pendapatan? Jom kita tengok sama-sama. Okey. Kita tengok semula slide pertama tadi. Kawasan ekopelancongan yang menarik telah sedia menerima kunjungan pelancong. Kawasan tersebut merupakan tempat tinggal orang asli di negara ini. Kawasan ini sesuai untuk pelancong berehat jauh daripada kesibukan kota. Jadi di sini nampaknya masih tak ada maklumat penting. Okey, dia cuma pengenalan saja. Sekarang kita tengok perenggan seterusnya. Okey. Pelancong berpeluang untuk menginap di Calit Pos Kuala Lumpur. Calit ini diusahakan sendiri oleh masyarakat orang asli. Ha. Jadi di sini ada maklumat penting tak, murid-murid? Siapa dapat lihat kat sini? Ada maklumat tak? Okey, Mia, silakan Mia. Mengusahakan Calit Pos Kuala Lumpur. Ya, tepat sekali. Mengusahakan Calit Pos Kuala Lumpur. Dapat satu bintang untuk Mia. Wah, satu bintang untuk Mia. Okey. Okey, seterusnya. Ada antara mereka yang berpeluang menjadi pemandu pelancong. Ada maklumat tak, murid-murid? Saya rasa ada tu. Angkat tangan. Ha, angkat tangan. Bagaimana cara mereka menjanakan ekonomi? Okay. Rashmita. Silakan. Berpeluang menjadi pemandu pelancong. Berpeluang menjadi pemandu pelancong. Maksudnya mereka menjadi pemandu pelancong. Okey, seterusnya. Okay. Satu keunikan di sini ialah terdapat kedai makan dalam sungai yang cantik. Siapa nak cuba? Ada maklumat kat situ? Yvonne, silakan Yvonne. Okey, kawan-kawan lain cuba. Mia, silakan Mia. Mereka juga menyediakan kedai makan di dalam sungai yang cetek. Ya, tepat sekali. Mereka menyediakan kedai makan dalam sungai. Sangat menarik ya, murid-murid. Kan, Kak Syafika? Betul. Okey, seterusnya. Okay. Dengan hanya RM20, pelancong dibawa ke lokasi memancing ikan tengas di mana mereka boleh menangkap ikan sendiri. Jadi ada tak mereka dapat menjana pendapatan tak dari situ? Dapat tak, murid-murid? Dapat. Okey, seterusnya. Dapat. Lagi apa? Dalam petikan tu ada lagi tak? Cuba Amna. Okey, silakan Amna. Aktiviti memancing ikan tengas berbayar. Aktiviti memancing ikan tengas berbayar. Okey, betul. Jadi, mengumpul hasil hutan untuk dijual. Lagi apa? Siapa yang ada kemahiran seni anyaman, mereka boleh apa? Yvonne, silakan Yvonne. Mereka boleh menghasilkan dan menjual hasil kerja mereka. Ya, betul tu. Tepat sekali. Okeylah, murid-murid. Nampak tak dekat slide sekarang ni? Cikgu dah warnakan maklumat penting yang kamu dah keluarkan tadi, okey? Nampak dekat slide tu cikgu dah keluarkan. Jadi untuk aktiviti ni kan cikgu, sebenarnya untuk menguji juga kemahiran mereka menganalisis. Betul. Tadi mereka dah baca, sekarang mereka menganalisis maklumat. Okey, daripada maklumat yang mereka baca tadi, yang analisis tadi, kita nak mereka kumpulkan dalam satu peta bulatan. Peta bulatan. Okey. Mari kita lengkapkan peta bulatan. Ya, murid-murid. Okey. Cuba angkat tangan, sebutkan setiap satu maklumat yang kamu dapat daripada berita tadi. Pertama. Siapa nak jawab? Amna. Silakan Amna. Menjual hasil hutan. Okey, betul. Menjual hasil hutan. Lagi? Rashmita? Kedua? Mereka membuka kedai makanan. Membuka kedai makanan. Lagi? Ketiga? Yvonne? Mereka mengadakan aktiviti memancing ikan tengas berbayar. Memancing ikan tengas berbayar. Okey, Mia. Silakan, Mia. Mengusahakan Calit Pos Kuala Lumpur. Lagi? Yang lagi tak?
menjadi apa? Ah, silakan Rasmita. Berpulang menjadi pemandu pelancong. Betul tu, tepat sekali. Ah, memancing ikan tengas. Lagi apa? Ha, ada lagi tu. Meneroka hutan berbayar lagi? Apa? Kak Syamika tahu. Aktiviti lasak berbayar. Tepat sekali. Ah, tu paling seronok sekali. Yeah. Okey, ada lagi. Mengusahakan gerai makan. Nampaknya semua hari ini menunjukkan prestasi yang baiklah untuk segmen ini. Betul. Jadi saya nak bagi bintang. Setiap seorang dapat 2 bintang. Dapat 2 bintang. Wah, tahniah semua murid-murid kita dalam talian. Baiklah, cikgu, jom kita berehat sebentar ya. Sebab saya pasti banyak lagi aktiviti yang kita nak buat selepas ini. Dan memberi fokus kepada kemahiran membaca dalam bahasa Melayu. Jadi nantikan selepas ini dan kita kembali di Didik TV KPM. KPM. Alright, murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas Bahasa Melayu tahun 4 hari ini. Dan seperti murid-murid lihat di depan Kak Syafiqah ni, banyak contoh-contoh yang sebenarnya kita boleh buat untuk menjanakan ekonomi, iaitu topik kita pada hari ini. Tapi kita bukan nak berniaga pada segmen kali ini. Kita nak mendengar sedikit orang kata persembahan, kan cikgu? Ya, betul. Untuk memulakan segmen ini. Silakan cikgu Rima. Okey, murid-murid, pernah tak kamu berpantun sebelum ni? Siapa pernah baca pantun? Angkat tangan. Wah, semua pernah. Wah, okey. Jadi, untuk itu kita mulakan dengan menonton video ringkas ini tentang 3 kanak-kanak cilik membaca pantun. Okey, jom. Kami nak baca pantun. Memasak keli di waktu senja, dituang santan, tiada berbaki. Orang asli gigit bekerja, hasil hutan menjadi rezeki. Duduk melukis di hujung desa, melukis bulan penuh perasaan. Mencari pakis, tanduk rusa, buat jualan pokok hiasan. Pisang sesikat sedap dimakan, digoreng minyak sawit tempatan. Daging memukat pelbagai ikan, hasil banyak jana pendapatan. Calik batu dan juga papan, sekali inap susah nak indam. Ekor pelancong sebagai harapan menjana pendapatan generasi terbilang. Bye. Tunggu, saya pun pernah baca pantun. Memasak keli di waktu senja, dituang santan, tiada berbaki. Orang asli kini bekerja, hasil hutan menjadi rezeki. Pandai tak? Tu dia tadi. Pandai video. Ni mereka. Pandai tak macam pantun? Betul, sangat cilik. Cikgu rasa yang kat studio pun juga mesti lagi pandai baca pantun. Okey, baiklah. Untuk itu kita nak uji. Murid-murid tadi dah baca berita. Sekarang kita nak tengok mereka berpantun pula. Boleh ke tidak? Okey, siapa yang akan membaca pantun pertama? Siapa nak baca pantun pertama? Sila angkat tangan. Mia, okey. Kita ada muzik latar eh. Kita Mia kena baca pantun ni dengan ikut muzik. Okey. Jom kita dengarkan muzik. Sekejap ya. Okey. Okey, silakan Mia. Memasak keli di waktu senja, dituang santan tiada berbaki. Orang asli gigih bekerja, hasil hutan menjadi rezeki. Ya, baguslah Mia. Okey, lepas ni cikgu bintang eh. Cikgu bagi baca dulu semua. Okey. Okey, rangkap kedua. Siapa nak baca rangkap kedua? Rashmita dah angkat tangan dulu. Okey, silakan Rashmita. Okey, silakan. Duduk melukis di hujung desa. Melukis bulan penuh perasaan. Mencari pakis tanduk rusa. Buat jualan pokok hiasan.
Wah, dengan gaya sekali tu. Bagus, Syafita. Okey, yang ketiga, siapa nak baca pantun? Giliran siapa? Amna. Amna angkat tangan dulu. Okey, silakan Amna. Pisang sesikat sedap dimakan. Digoreng minyak sawit tempatan. Haji memukat pelbagai ikan. Hasil banyak jalan pendapatan. Ya, betul. Ah. Okey, okay. Bagus. Okey, okay. Seterusnya yang terakhir, Yvonne. Yvonne mula baca pantun lagi. Silakan Yvonne. Celik batu dan juga papan, sekali inap susah nak hilang. Ekor pelancongan sebagai harapan, menjana pendapatan generasi terbilang. Itu keempat-empat mereka dah berjaya membaca pantun dengan nada dan intonasi yang betul. Betul. Okay, intonasi yang indah dengan lingkuk-lingkuk tu semua ada. Betul, dengan muzik latar yang cukup merdu. Merdu, betul. Okey, baiklah. Cikgu nak bagi bintang lah pada bacaan pantun mereka. Okey, satu bintang untuk Mia. Satu bintang untuk Rashmita, satu bintang untuk Amna dan satu bintang lagi untuk Yvonne. Okey, tanya semua. Okey, baiklah cikgu. Kita baca pantun tu pula. Memasak keli di waktu senja, dituang santan, tiada berbaki. Orang asli gigih bekerja, hasil hutan menjadi rezeki. Maksudnya apa tu? Ada makna tersirat tu. Ada kataan hasil hutan kat situ menjadi rezeki. Jadi dua baris bawah itu menunjukkan maksud pantun tersebut. Lepas ini kita tanya soalan kuis tau. Okey, seterusnya rangkap dua. Duduk melukis di hujung desa. Melukis bulan penuh perasaan. Mencari pakis tanduk rusa. Buat jualan pokok hiasan. Dua baris bawah itu pula merupakan maksud pantun. Okey, rangkap ketiga. Pisang sesikat sedap dimakan, digoreng minyak sawit tempatan, rajin memukat pelbagai ikan, hasil banyak jana pendapatan. Okey, fikir murid-murid apa maksud dia? Okey, langkah empat, calit batu dan juga papan, sekali inap susah nak hilang. Ekor pelancongan sebagai harapan, menjana pendapatan generasi terbilang. Tu dia ada maksud kat situ ya? Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kita tiba ke permainan pilih bakul. Bakul pertama, siapa nak pilih dulu? Mia angkat tangan. Okey, silakan Mia. Soalan dia ialah berdasarkan pantun. Baca. Berdasarkan pantun, berikan maksud. Orang asli gigih bekerja, hasil hutan menjadi rezeki. Okey, maksud dia apa Mia? Orang asli menjadikan hasil hutan sebagai sumber rezeki mereka. Tepat sekali Mia. Cikgu bagi Mia dua bintang. Dua bintang untuk Mia. Okey, cikgu. Ada ke bakul lain yang perlu dipilih? Ada. Okey, seterusnya bakul kedua. Siapa nak baca bakul kedua? Rashmita angkat tangan. Okey, silakan Rashmita. Berdasarkan pantun, berikan masuk. Mereka memancing ikan untuk menjana wang. Rajin memukat pelbagai ikan, hasil banyak jana pendapatan. Mereka memukat ikan untuk menjana wang. Okeylah, boleh tepat. Okey, cikgu bagi Rashmita satu bintang. Satu bintang. Cikgu, baiklah memandangkan kita telah pun sampai di penghujung kelas kita hari ini kan cikgu. Mungkin cikgu ada sedikit rumusan untuk kelas kita, apa yang kita dah belajar pada hari ini cikgu? Okeylah, baiklah pada hari ini kita dapat belajar bagaimana murid-murid membaca berita, kemudian menganalisis maklumat dari berita, membaca pantun dan juga mencari maksud pantun. Itu dia. Hebat. Dan tentunya mereka ingin mengetahui prestasi mereka pada hari ini bagaimana mereka menjawab soalan, membaca pantun dan membaca berita tadi cikgu. Okay, nampaknya murid-murid ini dapat berjaya dengan cemerlang membaca berita dengan nada, menganalisis maklumat dan juga baca pantun. Hebat semua. Tepukan untuk semua. Syabas dan tahniah. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita mengakhiri rancangan, di manakah mereka yang ingin membuat sedikit ulang kaji untuk kelas hari ini, di manakah mereka boleh akses cikgu? Okey, murid-murid boleh melayari portal Delima KPM untuk mendapatkan segala maklumat pembelajaran ini. Okey, baiklah di Pelanta Delima KPM. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu Rahimah kerana mengajar kita bahasa Melayu dengan tajuk menjanakan ekonomi pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita cikgu Sharifah Nur Solehatun. Terima kasih kepada anda semua. Kita ada sedikit nyanyian ya cikgu di akhir rancangan ini. Jadi nantikan untuk kali ini sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. J
Jom cikgu kita nyanyi. Jom. Hai. Okey, murid-murid sekali belah kat tangan. Memasak keli di waktu senja, itu wang santan tiada berbaki. Orang asli gigih bekerja, hasil hutan menjadi rezeki. Oh, oh, oh. Chan mali chan hoi hoi, chan mali chan hoi hoi, chan mali chan ketipung payo. Chan mali chan hoi hoi, chan mali chan hoi hoi, chan mali chan ketipung payo. Duduk melukis di hujung desa, melukis bulan penuh perasaan. Mencari pakis tanduk rusa, buat jualan pokok hiasan. Oh, chan maling chan hoi hoi, chan maling chan hoi hoi. Didik TV KPM.